Ayo, sini. Aku punya benda berharga untuk kalian. Pas dengan harga spesial. Ada yang bilang ini mitos. Yang lain bilang dongeng anak-anak. Ada yang bohong. Tapi dengarkan. Dahulu ada tiga monster yang amat kuat yang terbuat dari elemen api, tanah, dan air menghancurkan kota-kota, melebur negara-negara dan menaklukkan para raja. Sampai saat Raja Alex beserta prajurit pilihannya menangkap para monster di sebuah penjara di luar dimensi ruang dan waktu. Apa yang cuman sobek sedikit ini akan membawamu ke kuil suci itu. Di sana kalian akan dapat membebaskan belenggu para monster elemen dan bahkan menguasai dunia. Nah, di mana sisa sobekan peta ini? Ayo Leona, siap buat sedikit tantangan? Ayo. Seru banget. Profesor, glider buatanmu oke juga. Tentunya pedal pop. Aku kan jenius. Jadi malu. Leona, sini. Wow. Aku terbang. Oke, tenang Leona. Aku kehilangan kendali. Pedal Pop, gimana ini? Wow! Profesor! Aku coba perbaiki dari sini. Mengalihkan daya dorong, menyalakan nanofrag. Sekarang Profesor! Sekarang! Hampir aja. Oke, itu posisi baru kalian. Tunggu laporan lengkap besok jam 6 pagi. Jaga perpustakaan, Jenderal? Kirain teh naik pangkat. Oh iya, jelas. Menjaga perpustakaan kerajaan adalah sebuah kehormatan. Setidaknya di perpustakaan, kalian gak bisa bikin masalah. Jadi, apa kau siap menerima tugas ini? Nih. Siap, Jenderal! Gear prajurit. Kapten Rinero siap melaksanakan tugas, Jenderal. Kapten Rinero, masuk. Permisi. Asik banget ya, Terry. Naik pangkat lagi. Aku mau nulis surat buat Cimbok. Lele, ini mah gak asik, Hari. Tadinya jaga gerbang, sekarang jaga buku. Emangnya buku teh bisa kabur? Mendingan jaga kebo, tuh. Dikasih rumput, tidur. Profesor, halo. Iya, ini masalah yang agak rumit, Pedal Pop. Walaupun jenius, aku kadang juga bisa salah. Oke lah, kalau begitu, lain kali aku bawa parasut deh. Bagus juga idenya. Aku akan cari jalan keluarnya di perpustakaan aja. Hati-hati di jalan, Pedal Pop, ya. Kayaknya kamu bikin Profesor bete deh. Oh ya? Aneh ya, Terry. Tadi kamu bilang buku gak bisa kabur. Oh ya, ini dia. Shadow Master!
apa? Sinemaster! Tunggu, kami datang! Ada apa? Itu apa ya? Itu Lali! Ayo kejar Hari! Ya, ayo kejar! Kenapa? Mana licin lagi? Licin ya? Belok-belok! Aduh, sakit aku! Kesana, iya iya kesana. Oh iya, pegang ini. Iya iya. Kamu aja megang. Ih, kamu. Kamu saja. Ayo kejar. Iya. Sakti. Itu dia lari. Ayo, ayo kejar. Ayo. Iya, ini dia kena. Licin. Iya. Wah. Shadow Master. Telah kudapat apa yang kuinginkan, Panel Bomb. Sampai ketemu lagi. Nikmati hidupmu selagi bisa. Shadow Master, apalagi rencanamu kali ini? Sekarang kalian akan bebas. Yal Noan Imar, Enano Patantuanga. Sebentar lagi kukuasai kekuatan elemen dari alam untuk menguasai dunia. Apa? Pasti ada yang salah. Monster macam apa kalian? Jangan nangis. Diam. Selatan. Kami juga baru saja mengkonfirmasi laporan tentang gelombang tsunami di beberapa danau. Pemirsa, Danau Babatur adalah tempat wisata yang terkenal sangat indah. Tapi pagi ini air danau itu tiba-tiba saja lenyap. Penduduk setempat menyebutnya dengan air yang melarikan diri. Bener banget bos, airnya tiba-tiba berdiri. Di jalan. Tadinya ada air, sekarang kagak ada airnya. Gimana bisa gitu coba? Saya Mogan Pak Ibu melaporkan dengan kantor berita KNN. Ini nggak mungkin cuma kebetulan. Pastinya bukan. Bibit yang aneh ini. Alam seperti marah pada kita. Apa yang terjadi? Hei! Falcona, apa yang kau lihat? Benar, Profesor. Semua gara-gara monster elemen. Ternyata mereka terlepas. Oh, kegawat.
Jenderal, tolongin saya tuh, Jenderal. Iya, bener, tolong. Jangan khawatir. Akan kubantu kalian. Aku pernah mengalami ini di sebuah rimba. Yang kalian perlukan adalah cat. Ya, cat. Pasti bisa kalau dicat. Apa, Jen? Cat. Jadi, siapa yang mau dicat duluan? Sesentuh ini dan semua akan terungkap. Sepertinya para monster elemen ingin balas dendam. Dari kekuatan alam mereka diciptakan oleh 3 penyihir untuk membangun kota dan melindungi kerajaan. Tapi para penyihir menjadi rakus dan memperbudak para monster untuk keuntungan mereka. Semakin kekuatan alam disalahgunakan, para monster semakin marah. Mereka mengamuk dan hampir menghancurkan dunia. Tapi Raja Alex menemukan 3 es krim elemagika dan menciptakan es krim angin untuk mengendalikan para monster. Oh, Pedalpop, temukan tempat kelahiran es krim elemagika dan bawa pulang semua es krimnya. Teman-temanmu akan menolongmu, Pedalpop. Rinero menjadi kekuatanmu. Falcona menjadi matamu. Dan seperti biasa, Leona menuntunmu dengan hati dan pikirannya. Nah iya, kayak gini kan bagus, Terry. Kamu memang cocok dicat warna hijau. Wah, kamu teh pinter, Harry. Tapi kamu belum dicat di bagian ini. Iya, tapi jangan begini ngecatnya, Terry. Gimana, anak-anak? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kantorku jadi begini? Aku punya beberapa benda yang mungkin berguna dalam perjalanan kalian. Benda-benda ini milik Raja Alex leluhurmu. Ini tampak seperti buku sakti. Tapi aku tidak tahu cara kerjanya. Buku ini kosong. Aku juga menemukan bibit ini. Aku percaya ini akan berguna untukmu. Glidernya sudah diperbaiki dan berfungsi sempurna. Benar nih. Mungkin masih butuh sedikit sentuhan lagi. Ini apa? Hati-hati, Pedal Pop. Itu adalah poci ajaib. Sorry. Itu belum selesai, Pedal Pop. Aku belum mengetesnya. Dan ini yang paling penting. Tongkat pusaka lion milik Raja Alex. Tongkat ini juga berfungsi sebagai kompas yang selalu menunjuk ke tempat kelahiran elemen. Ini apa? Ini makan siangku. Petualanganmu dimulai, Pedal Pop Lion. Biarkan tongkat pusaka lion menuntunmu ke tempat kelahiran elemen angin, air, tanah, dan api. Dengan buku sakti, ciptakanlah es krim elemagika untuk mengendalikan monster elemen. Lihat, Pedal Pop. Seorang anak dalam bahaya. Kita akan mendarat. Pegangan yang erat, kawan-kawan. Semua pegangan. Kita akan sedikit terpuncak. Ada gunung yang terbakar di bawah. Arahkan kapal ke kanan.
kasih ya. Terima kasih kembali. Nama saya Jack. Terima kasih kawan. Bagaimana bisa ku balas kebaikanmu? Kalian bisa bantu aku kalahkan monster-monster ganas yang menyebabkan semua bencana ini. Aku kehilangan segalanya karena monster itu. Keluargaku, rumahku, desaku hancur karena serangan monster batu. Dendamku belum sempat aku balas. Sekarang di sini monster api. Kalau begitu, musuh kita sama. Ayo ikut kami. Asal nggak keberatan jalan kaki. Iya, Prof. Kami kehilangan kapal. Tapi kami dapat teman baru. Kakak-kakak kalian harus cepat. Para monster elemen sudah bergerak menuju ke arah sini. Buka di itu, bola yang besar. Profesor bilang ini bisa nyembuhin kita, Terry. Iya, tapi rasanya sakit. Enggak sakit, Terry. Cuma kayak digelitikin. Tangan kamu taruh di sini ya, begini. Begini? Benar, Harry. Kayak dikelitikin ya. Aku punya ide lain. Itu kayak bebek. Lebih mirip mie ayam. Tambah pangsit goreng. Bebek? Itu kayak bebek. Oh, yang itu kayak gajah. Yang di sebelahnya itu seperti tikus. Hah? Ya, yang mana? Yang dekat ubur-ubur. Kalian semua ini sebenarnya bisa nggak ya lebih serius sedikit? Duh, kasik banget sih. Jalannya jauh loh, santai aja. Itu sih lebih mirip laba-laba berkaki enam. Nah, gitu dok. Wah, yang itu kayak donat. Sekarang kita nyambung banget. Apa? Hah? Kenapa ini? Gak pernah gini sebelumnya. Kayaknya kita terlalu cepat kehilangan kapal. Mau nyari apa? Gak ada apa-apa di sini. Di sini juga gak ada apa-apa. Fakona, kalau mendarat pasti ngagetin. Terlalu sulit. Terlalu tinggi buat glider. Ya, aku pun tak sampai. Aku tak tahu apa yang ada di atas sana. Jadi, cuma keajaiban yang bisa membawa kita ke atas sana. Hati-hati kawan, rasanya kayak di atas kapas. Dingin. Hey, seriuslah sedikit. Oh iya. Oke,
Yuk, serius yuk. Serius, serius. Ayo, kawan-kawan. Buka mata lebar-lebar. Gak ada yang tahu apa yang menunggu kita di sini. Hampir seumur hidup aku mengembara di antara awan-awan. Tapi belum pernah kulihat tempat seperti ini. Hati-hati, kawan. Aku tak ingin kehilangan kalian. Kawan-kawan? Kawan-kawan? Yang mulia, Diona! Woi! Halo! Kalian di mana? Mereka di mana? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Perasaanku nggak enak. Terus kita kemana? Wow. Hah? Kayaknya kita harus berjalan ke... sana.
kasihan. Manis, Bobo ya. Na na na, na na na, na 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 na. Dia cuma butuh disayang, sama aja kan kayak kita. Dan dia lucu banget. Oh, lembut banget. Kayak kapas. Oh, lucu. Ini yang kita cari, kawan-kawan. Wow. Bagus sekali. Semangkuk bakso dulu enak nih. Aku gak mau mati dengan perut kosong. Ayo cepat lagi. Yang mulia, sekarang kita kemana? Tenang kawan, aku kan punya glider. Ya kenapa lagi nih? Siangku. Harusnya ada baterai cadangan di sini. Nah, ini dia. Kalau mereka jatuh, ini buat kamu. Oke, fine. Aku menang. Balikin. Yeah. Yang mulia, kayaknya aku mual. Pop, kemana kita sekarang? Ke sana. Ada yang perlu kau lihat, Pedal Pop. Sentuh kristal di dadamu. Itu adalah proyektor mini. Berita terkini, dunia mengalami kehancuran besar akibat serangan monster elemen. Profesor Wigglewade akan membantu menjelaskan motif di balik serangan ini. Silakan, Profesor. Para monster mengalami gangguan kejiwaan yang mana daripada tidak terganggu oleh kelakuan mereka sendiri. Perilaku ini berhubungan daripada tidak berhubungan dengan masa kecil yang traumatis. Ini yang mana daripada itu merupakan cara mereka mencari teman yang mana daripada tidak punya teman. Jadi yang... Hei, omong kosong. Ayo, Pedal Pop. Jangan buang waktu. Kamu harus bergerak cepat. Cari es krimnya. Oke. Okay.
apa itu di sana? Awas, itu badai pasir. Hati-hati dan jangan terpencar ya. Pegangan Rinero. Oke. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Ayo. Gak bisa kita tersusun seperti ini. Ini kan angin, Paddle Pop. Pakai es krim angin untuk meredakannya. Paddle Pop. Sorry. Banyak gangguan. Tetap tenang. Ingat kata Profesor Higo Bottom. Apa ya? Ingat Pedal Pop, bersihkan bagian belakang kupingmu. Bukan itu. Yang lain. Tentang Raja Alex. Raja Alex dengan kekuatan pikiran dan konsentrasinya mampu mengendalikan es krim Ele Magica. Oke. Hebat kau, Paddle Pop. Sampai kita. Oh yeah. Moga-moga kita gak perlu terbang lagi. Untung ada kamu, Jack. Pastinya. Oh, kayaknya kita harus manjat lagi nih. Gak ada habisnya ya. Rinero, lari ke tengah. Kalau batu ini miring lagi, kita semua harus loncat, oke? Okay? Loncat? Loncat kemana? Ke atas. 3, 2, 1, ya! Terus loncat, ayo! Bagus. Aduh, kita harus memanjat lagi nih. Aduh, hah? Apa nggak ada lagi yang lebih parah daripada yang tadi? Kayaknya bisa jadi lebih parah lagi sih. Wah, parah. Kenapa parah? Memangnya apa itu? Itu Kalajengking. Kalajengking raksasa yang sedang ngamuk. Semuanya lari! Hampir kena. Hei, kutu raksasa! Sini kalau berani! Tapi tidak lama. Lari! Shh.
Hah? Ups. Ayo, lari! Biar aku urus dia. Hah? Yakin? Ayo! Ya! Jet! Bantuin dong! Liona, Pedal Pop, lari cepat! Kawan-kawan, alihkan perhatiannya! Rasa ini! Dia semakin dekat. Gawat. Kenapa sih dia galak banget? Kita kan orang baik. Oh, sengatnya. Loncat. Liona, pinjam glidermu ya. Hah? Buat apa? Profesor pasti marah kalau tahu ini. Hey. Semuanya gak apa-apa kan? Hah? Wah, setidaknya dia tidak bisa kesini. Tenanglah. Biarkan saja dihancurkan karang ini. Yang benar aja. Saat sengatnya datang, kita tangkap ya. Liona, pegang tanganku. Kamu mikirin hal yang sama. Pacaran? Bukan. Semua pegangan. Sekarang. Sampai belum? Pas ku bilang loncat, kita... Di sana. Liona, bukunya, mantranya. Mantranya? Mana? Pasti ada hubungannya dengan tanah. Mantranya muncul. Aircraft. Ayo lebih cepat, Liona. Trey. Ele magica. Raksasa datang, lari! Oke semuanya, batu besar ini kita harus mendorongnya.
Dorong terus, Rinero, dorong! Hore! Kita berhasil! Kita berhasil! Maaf, kawan-kawan. Lari!